cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya gimana kabarnya? Mohon maaf sebelumnya ini pakai kayak gini biar kelihatan biasanya kayak gini. Saudara saya itu mahasiswa baru, tapi sayang ketika masa-masa ospek dia itu nggak ikut karena dia divonis sama dokter kena penyakit ganas. Nama penyakitnya itu milliliter water in body virus syndrome. Milliliter water in body virus syndrome atau yang sering disebut dengan cacar air. Cacar air itu saya search di Google itu penyakit yang berbahaya. Selain berbahaya, cacar air itu seperti dengan sama dengan cinta. Datangnya itu tiba-tiba. Sama-sama bisa buat cenat-cenut. Yang lebih penting ini, sama-sama bisa bikin anak. Bikin anak orang kena cacar juga. Saudara saya ini masuk mahasiswa di jurusan komunikasi. Kenapa dia ingin masuk di komunikasi? Karena dia ingin menjadi seorang komentator bola. Karena menurut dia komentator bola itu adalah orang yang sangat konvensional. Karena dia itu ngomong yang sebenarnya ada di lapangan. Pernah nggak kalian dengar komentator bola bohong? Ya, pemain Malaysia membawa bola, mau bola tendang dan oh sayang sekali tidak gol, ternyata gol. Kan nggak mungkin. Ya, dia sudah minta tangan untuk tapping. Ya, sayang sekali ternyata dia pemain cadangan. Jadi, sebelum Pak saudara saya itu masuk di jurusan mahasiswa, dia itu sekolah di pesantren. Di pesantren juga dia ikut ekskul, namanya ekskul futsal. Nomornya kan nomor pakai nomor hijaiyah. Namanya itu sama semua, katanya biar gak sombong. Pas ditanya, kemarin top score-nya siapa? Hamba Allah. Kemarin nyetak gol berapa? Nyetak gol 7. Sebenarnya 10, 3-nya buat zakat. Selain itu, ketika dia main futsal di pesantrennya, nah komentator itu ustadznya. Nama saudara saya itu Lutfi. Ya, Lutfi membawa bola, Lutfi membawa bola. Gocek 1, gocek 2, subhanallah. Gocek 2. Ya, dia mencetak gol. Oh, sayang sekali. Dia tidak merayakan selebrasi karena takut riak. Saat di pesantren, saudara saya itu suka sama seorang cewek. Kalian tahu kan, di pesantren itu kan nggak boleh bawa HP. Jadi dia PDKT-nya itu lewat surat. Beli surat sekarang, nyampenya 2 hari. 2 hari kemudian dia, akhirnya dia terima, dia seneng banget. Tiba-tiba dia minta putus. 2 hari kemudian, ceweknya baru nangis. Pernah suatu ketika suratnya itu ketahuan sama ustadznya. Memang ini ustadznya itu bukan provider yang baik. Kalau provider yang baik nih, ngirim satu surat gratis 10 surat. Ya sekian dari saya, aku Jabal Al-Koi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Abdul Jabbar dari Multimedia 1. Selanjutnya kita akan mengundi door prize lagi yang diambil oleh Pak Saifuddin. Mungkin bisa ambil door prize Pak. Pak Saifuddin, Bapak Guru BK. Dipotong 5 door prize. Siap-siap kuponnya dikeluarkan semua. Ya, setelah terambil 5
pohon berpres juga. Yang pertama, nomornya berapa Bapak? Iya, untuk hadiah door prize yang kedua dengan nomor seri 07 51 0751. Door prize-nya satu buah gitar. Yuk. Salah ya. 0751. 0751. Nampaknya sudah ada. Jemputlah hadiahmu. Hadiahnya besar itu. Kemudian door prize yang kedua dengan nomor seri 03801. 0381. 0381. 0381. Gimana? Ya, sudah berlari menjemput hadiah. Oke, turun. Dilanjut door prize yang ketiga. 0265. Ada? Dilanjut. 0265. Oke, door prize yang keempat. 0453. 0453. 0453.